Paling ada satu bagian lagi. Di mobil diapain lagi? Kagak, cuma ngerapin. Kemarin body kitnya kan yang ori kan, gue bikin cetakan, mau dijual kan. Nah udah, sekarang udah balik lagi. Soalnya udah selesai. Lebih keren nih dibanding kemarin ya. Iya, warnanya lebih nyala ya. Tapi knalpotnya kenapa masih kecil ya? Bagusnya sih gedein lagi deh. Besok lo ambil ke kantor. Ada ngaruhnya gak sih kalau knalpotnya lubangnya kecil sama lubangnya gede? Dari kegantengan sih naik 100% pastinya. Kegantengan? Iya. Terus secara fungsional? Secara fungsional ya pasti ada naik lah. Karena dimensinya kan lebih gede. Serius lo? Iya. Yeah. Besok lo di kantor jam berapa? Lo kabarin aja. Ayo deh, siapin deh. Obri mah pasti standby terus. Wih, gila ini 24 jam pokoknya. Gue udah mikirin dari kemarin makanya udah. Wah, udah lu tinggal ambil. Udah. Ini yang gue demen dari ORD. Enggak usah gue bikin-bikin lagi. Udah ini siap tuh buat Obri. Udah siap. Ini CCTV-nya kenceng. Pasangnya di mana? Tempat Mas Yudi lagi? Boleh. Tempat Mas Yudi ya. Besok. Oke. Okay. Lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini tuh gue udah ada di tempatnya Om Yudi lagi. Yudi knalpot dan AC tuh, Yudi Jaya Motor knalpot AC mobil. Nah, ini tempat gue ganti knalpot buat Obri. Ini salah satu apa namanya dealernya, bukan dealer ya, apa, rekanannya ORDX House. Nah, kali ini tuh gue pengen ngerubah si mufflernya si Obri ya. Muffler si Obri ini menurut gue masih agak kekecilan nih, sedangkan tempatnya masih luas. Nah, jadi dibikinin lagi sama Pak Haji Odi dari WRDX House tuh, muffler karbon buat ditempel di sini nanti. Jadi ditukar, jadi diganti supaya tampilannya jadi lebih selain fungsi, tampilannya juga kita maksimalkan ya. Jadi balik lagi, modifikasi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ya pasti tampilan, ya dong, ya kan. Nah, yang kedua pasti fungsi. Nah, ini kita besarin lagi diameternya supaya suaranya tuh agak lebih ngebas lagi, supaya lebih enak lah suaranya. Mana nih si Om Yudi? Om Yudi, sini dong. Waduh, jauh-jauh. Ini dia nih. Halo Mas. Nih, mantap. Gimana, Om Yudi? Ya. Ini dibesarin ini apa aja efeknya nanti? Ini kan dia diameternya jadi lebih besar kan? Apa aja efeknya? Efeknya pertama suara. Suara. Suaranya keluar. Lebih apa nih? Lebih keluar lagi. Lebih keluar lagi. Power gimana power? Powernya nambah. Jelas. Karena kan diameter segini kan pengaruh. Mempengaruhi juga ya. Terus penampilannya makin tambah matching lah. Tambah cihuy. Karena kan sesuai dengan body kitnya ya. Yes. Mantap pokoknya. Mantap ya. Apa kita tambahin jadi 3 lubang ya? Ya udah, ini prosesnya panjang enggak kira-kira Om ini? Ya, kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam doang ya? Dia cuman ganti ujungnya doang berarti ya, kan? Ganti tail pipe-nya aja. Ganti tail pipe-nya aja. Sekalian jadi kan udah banyak nih yang beli body kit-nya. Terus mereka tuh pengen juga knalpot yang kayak Obri gini. Oh gitu. Iya, nanti katanya sekalian mau dibikinin mallnya ya. Dibikin mall. Iya, jadi nanti kalau teman-teman yang udah beli body kit sama gua, body kit Obri, untuk knalpotnya kalian gak usah bingung. Sebenarnya pakai knalpot standar bisa, nah, tapi dia ada di dalam ngumpet, nggak kelihatan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau bikin itu jadi fungsi kelihatan, kalian bisa bikin. Nanti kita akan bikinin mallnya gitu. Iya, mallnya. Keuntungannya nanti knalpotnya ada di tengah tapi tetap fungsi. Iya. Bisa ya, Om Yudi ya? Bisa. Pakai knalpot standar tapi tampilannya bisa. Begini bisa. Bisa. Bisa, Boy. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya. Om Yudi bakal bikin sesuatu pokoknya. Dia bakal bikin yang tampilannya oke tapi fungsinya juga masih oke. Iya. Oh ya, sama satu lagi Om Yudi. Ya. Ini kemarin masih ada. Ini ya, nabrak sini ya? Iya. Nabrak sini kayaknya nih. Oh iya nih. Iya. Nah, harusnya bisa nih ke sini nih. Oh iya. Iya kan, agak dibengkek dikit, tetap tarik dikit. Ntar kasih bracket sini. Iya, kasih bracket. Nah, BTW, gue juga udah pasangin prime nih. Ini kelihatan nih, Om Yudi. Ini keren nih, Om Yudi. Ini prime nih. Dia stabilizer aktif nih. Jadi dia bisa meredam. Dia bukan ngeganjel ya, bukan. Iya. Dia jadi tetap main, cuman mainnya nggak sebanyak ketika yes gitu. Ya. Karena ini karet.
Ini karetnya karet asli Indonesia, mantap. Yoi, namanya Prime SAS gokil boy. Sip. Oke. Okay. Thank you Om Yudi. Sip. Pokoknya 2 jam ganteng lagi boy. Ini Yudi knalpot ada di Raden Inten ya? Jalan Raden Inten 2. Seberang pom bensin. Ya, langsung aja. Ada nomor teleponnya enggak? Ada. Berapa? 0821 1244 3700. Nah, taruh di sini. Om Yudi langsung ya. Thank you. Ciao. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Namanya itu TMS, Tirta Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Tendean dan sekitarnya, langsung aja datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung follow dan kepoin akun Instagramnya. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're trying to make it. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Okay boy, ini udah dipasang dan tampilannya jadi lebih oke ya. Yoi. Fitmentnya juga lebih masuk ya. Lebih masuk karena dia lebih gede. Lebih ngepas sama bumper. Nah ini tadi sih kalau Om Yudi sih bilang sama gua katanya kalau udah ganti gini selain hanya tampilannya berubah katanya powernya juga bisa meningkat. Suara juga jelas suara, berubah. Iya, suara berubah memang. Berasa sih tadi yang kalau kita close suaranya lebih adem. Ya lebih soft. Bener-bener lebih kayak ke standar. Cuman agak berat aja gitu. Tapi kalau dibuka tadi lebih agak ngebas. Powernya berubah nggak sih pagi? Seharusnya lebih, karena dia kan lebih plong ya daripada yang kemarin. Seharusnya buat powernya naik. Di atas, di RPM atasnya lebih enak yang ini. Di RPM atas. Jadi nggak sabar. Gue kemarin nyobain ke Bandung sih udah enak banget nih. Sinting. Ntar gue cobain lagi. Ke Bandung cuma 1 jam 15 menit. 1 seperempat jam. Gokil. Yoi. Tapi itu pakai knalpotnya di close, jadi nggak mengganggu ketenangan. Masih karena bisa kan, enjoy ya. Iya, karena kan memang knalpot ini sengaja dibikin Velfronic. Karena kan yang pertama itu ini bisa dipakai untuk balapan kan, untuk slalom. Nah jadi biasanya gue makainya kalau untuk slalom doang. Tabungnya sih agak lebih pendek ya, tapi bensinnya lebih besar Pak Haji ya. Iya, kalau ini kan dia udah keluar dari bumper, kemarin sempat bikin kepanjangan, ya kurang lah akhirnya. Kita bikin yang lebih masuk ke dalam, treatmentnya jadi lebih enak. Cuman lebih pendek, tapi ya kalau dari samping lah oke lah ya, pas banget lah ya. Ini emang sengaja ada logo di sini ya. Cap 3 huruf juga kan? HSR. Iya bener. Yaudah, Pak Ji, makasih banyak. Okay. BTW kita, udah disiapin kan ya, knalpot. Jadi kan udah banyak nih yang pakai body kit kayak gini. Udah disiapin, pokoknya nanti langsung DM gua aja. Yang butuh knalpot kayak Aubrey, hubungi Aldi HSR langsung. Aduh, boleh, guys. Bisa langsung aja DM ke Instagram gua. Nah, itu juga kita punya beberapa pilihan ya. Ada pertama yang full option, kayak Aubrey gini. Persis kayak gini. Dua suara. Tapi memang budgetnya agak besar sih. Dia udah 2 digit harganya. Premium soalnya kita. Power terus, sih oke lah boleh. Power oke. Okay. Terus yang kedua kayak Aubrey cuman satu suara, single ya, aja satu besar. Suara itu di bawah saya masih 1 digit harganya. Karena kita enggak pakai Velfronic dan yang terakhir itu benar-benar cuman tampilan belakangnya. Jadi downpipe, frontpipe sampai tengah resonatornya masih standar tapi belakangnya dua. Nah, jadi dari resonator itu
dipecah lagi, dibelah jadi dua, dan ketemunya begini. Di bawah pun ada 4 muffler. Ada 4 muffler lagi ya. Sudah termasuk 4 muffler tuh. Itu jadi tapi tetap menjadi satu suara kan? Satu suara kalau itu pasti adem ya, Pak Ji ya? Soft, dia adem ngebas. Enggak yang kayak racing gini. Enggak. Ini yang buat santai, versi santai. Ya udah. Oke, Boy, itu aja dari gua. Makasih nih udah nonton video ini nih. Semoga video ini bermanfaat nih. Ya, gua Aldi Rais undur diri, Pak Haji Odi juga. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.